Satu unit bajai ringsek akibat menyeruduk minibus dari belakang saat melaju di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Sabtu, tanggal 7 Januari tahun 2023, itu menyebabkan sang sopir bajai alami luka-luka. Bang, bentar bang. Bentar bang ya. Kendaraan bajai sama mobil pribadi satu arah tren Kemayoran, arah Kemayoran, arah selatan. Yang tepat di jalur lambat, bajai ini diperkirakan diduga mengantuk, nabrak belakangnya mobil. Saya datang ke TKP dan keadaannya bajai sudah rusak. Itu menurut saksi, korban dibawa ke tempat penyelidikan Samoso. Pak, untuk pengemudi mengalami luka di mana, Pak? Korban ini, Pak? Pengemudi bajai. Pengemudi bajai. Mengalami luka di bagian apa, Pak? Mengalami luka-luka. Sempat berarti kalau dilihat dari ininya. Nah, mungkin dia dalam keadaan suka ngantuk, apa-apa. Ya, kurang mengendalikan kendaraannya, akhirnya nabrak belakang mobil. Berarti bajai ngebut juga kali, Bang, ya? Ya, bisa. Katanya dari ya kerusakannya sempur ini. Ya ini lagi ditanganin Lata Kapil Jakarta Utara.